Guider, seperti yang Fitri janjikan nih ke kalian bahwa Fitri bakal ngajakin kalian traveling halal dengan manjanya. Dan Fitri bakal ngajak kalian untuk melihat satu keunikan di negara tirai bambu ini, yakni Masjid Huaisheng. Masjid itu menjadi kontak awal Islam dengan Cina, lalu Islam menyebar ke wilayah lain. Dan cerita lebih lanjutnya lagi kalian bisa tonton yang satu ini. Meskipun Cina adalah negara komunis, ada banyak jejak peradaban Islam di sana. Bahkan Islam sudah hadir di Cina lebih dulu daripada Indonesia. Satu kesan saat mengunjungi Cina adalah siapa sangka jika terdapat sejarah Islam yang cukup berkembang. Di Guangzhou, kota terbesar di selatan Cina ini ternyata terdapat salah satu masjid tertua di dunia. Namanya adalah Masjid Huaisheng atau juga disebut dengan Masjid Sa'ad bin Abu Waqqas. Masjid ini dibangun oleh sahabat Nabi Muhammad SAW Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah menyebarkan Islam ke Cina di pertengahan abad ke-7. Ada yang menyebutkan bahwa masjid ini mulai dibangun pada saat dinasti Tang, di mana pada saat itu Guangzhou merupakan pusat perdagangan dan tentunya banyak saudagar dari Arab yang akhirnya menetap di sana. Masjid yang berdiri di atas lahan seluas 5 hektar ini mempunyai pemandangan yang sangat asri. Saat pertama kali memasuki area ini, terdapat pepohonan rimbun di sisi kanan dan kiri jalan. Uniknya bangunan yang ada di dalam area Masjid Huaisheng ini tidak seperti masjid pada umumnya, melainkan bentuk arsitekturnya lebih menyerupai kelenteng. Kendati masih ada hingga kini, tetapi Masjid Huaisheng ini juga merupakan salah satu masjid tertua di dunia yang berhasil diselamatkan. Sebab masjid tersebut pernah dihancurkan dan dibangun kembali selama beberapa kali seperti pada tahun 1350. Masjid tersebut kembali dibangun pada 1695 setelah hancur karena api. Ada kemungkinan masjid telah melewati beberapa renovasi yang tidak tercatat waktunya. Masjid Huaisheng memiliki gaya arsitektur tradisional Cina yang dipadukan dengan gaya arsitektur Arab. Beberapa bebatuan yang dipakai untuk menutupi halaman balai utama berasal dari dinasti Ming. Kaligrafi Arab terlihat di seluruh dinding dan pilar yang ada di sana. Beberapa tulisan dalam karakter Mandarin juga terlihat. Saat ini beberapa bangunan yang masih berdiri dengan megah adalah Pagoda Cahaya, Balai Utama, Pavilion Wangyue, Pavilion Prasasti, Ruang Penerima Tamu, dan lain-lain. Masjid ini menjadi salah satu destinasi utama di Guangzhou, karena disebutkan terdapat makam Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam area masjid ini. Dan tidak sedikit wisatawan muslim dari berbagai macam negara berkunjung ke masjid ini untuk melakukan ibadah ataupun untuk berdoa di makam tersebut. Dalam catatan sejarah, Sa'ad bin Abi Waqqas di masa tuanya menjadi utusan Khalifah Utsman bin Affan untuk menyebarkan Islam ke Cina mulai tahun 650 pada masa Kaisar Cao Cong dari dinasti Tang dan beliau meninggal di Guangzhou pada tahun 674. Nah, Guiders, kalau udah ngomongin tentang masjid nih ya, kalian kalau kesana jangan cuman foto-foto doang. Kembali lagi Fitri ingetin ke kalian, kalau kalian sudah ke masjid, kalian harus beribadah. Nah, kalau tadi kan udah traveling halal dan manja nih ya, saat ini Fitri bakal ngajakin kalian untuk JJS, jalan-jalan cantik. Tapi setelah yang satu ini tetap di City Guide Halal.